Aulia, wartawan Setabat TV, TV PSS dari SMK Sultan Ahmad. Saya sekarang berada di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia pada hari kedua. Assalamualaikum Puan, saya dari Setabat TV. Boleh Puan ceritakan sedikit apa yang ada pada bus ini? Okay, Waalaikumsalam. Jadi saya Aziati daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI. Jadi di bus MITI pada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia kali ini, kita ada menawarkanlah beberapa perkhidmatan, khidmat nasihat, klinik-klinik perniagaan kepada syarikat-syarikat yang ingin membangunkan lagi lah perjalanan syarikat mereka. Puan, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, assalamualaikum, bersama saya di lokasi dan bersama saya sekarang adalah Kapten Aizuddin bin Ismail QDM, pegawai PASKAU daripada QDM juga. Baiklah Tuan, boleh Tuan ceritakan atau kongsikan sebersedikit tentang apa yang telah disediakan di bus ini? Okey, untuk pameran sebenar dari Keluarga Malaysia hari ini, kita pamerkan aset-aset ketenteraan, melibatkan senjata-senjata kecil dan juga kita menyediakan perkhidmatan secara langsung kepada veteran-veteran ATM. Okay. Boleh Tuan ceritakan dengan lebih lagi apa yang apa tarikan yang ada di sini? Okay, untuk senjata-senjata kecil ni kita bagi peluang untuk pengunjung-pengunjung merasa secara sebenar macam mana berat ataupun cara menggunakan senjata tersebut. Dan untuk perkhidmatan Jeff, kita sediakan bantuan kebajikan, kita sediakan bayaran rawatan, bayaran rawatan jantung, kita sediakan kad veteran dan pingat jasa Malaysia. Baiklah, terima kasih Tuan. Okey, sama. Baiklah, bersama saya sekarang adalah Puan Emily Clary Jonas, iaitu pegawai perhubungan awam daripada MOSTI. Baiklah Puan, boleh Puan ceritakan tentang tarikan yang terdapat di bus Kementerian Sains dan Teknologi ini? Okey, terima kasih. Adi, apa tadi tak tanya pula? Okey. Okey, di bus MOSTI kita ada beberapa perkara aktiviti-aktiviti menarik. Selain di pada bus MOSTI, kita juga ada di luar program dan juga di bus IKS. Okey, antara aktiviti menarik di bus MOSTI adalah kita daripada Pusat Sains Negara, kita bawa, kita ada dancing robot, cabaran STEM dan juga Lex Experiment. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan kita punya pemikiran daripada segi sains lah. Okey, seterusnya kita ada daripada Planetarium Negara, di mana pameran teleskop dan meteor yang pencerapan matahari melalui teleskop di luar. So, orang ramai dijemput lah. Selalu kita tak boleh lihat matahari secara direct sebab panas, tetapi dengan teleskop tu kita boleh nampak matahari. Okay? Dan seterusnya adalah walkabout kancil. Kita ada robot melalui PSDI yang dikenali sebagai si kancil, tapi hari ini mungkin dia tidak berada di sini, dia membuat persembahan. Dan seterusnya kita ada pemasangan kereta solar mini di booth ini sendiri. Okey, di sini juga kita boleh melihat jabatan kimia dengan sampel-sampel yang mereka buat, iaitu antaranya adalah sampel barang kes jenayah, analisis air dan juga makanan. Okey. Selain itu, kita juga ada beberapa produk dana daripada MOSTI, di mana kita boleh membuat pertanyaan jika kita nak buat bangunkan syarikat yang berinovasi, kita berinovasi, kita boleh dapatkan dana di sinilah. Okey. Selain itu, di booth IKS kita ada pameran dan jualan produk inovasi gelam, di mana penghasilan minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih ini di MOSTI pun ada sebab dia salah satu inovasi ya. Okey, seterusnya adalah pameran dan demonstrasi jualan produk inovasi blok batik. Kita boleh buat baju. Jadi kalau kita ada hasrat nak buat bisnes, buat baju, kita boleh lihat produk di situ lah. Okey. Okey, terima kasih Puan. Ya, terima kasih dek. Terima kasih. Jangan lupa sama-sama saksikan majlis peresmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia pada esok hari yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri kita Dato' Seri Ismail Sabri. Sekian dari saya Farhanim Aulia melaporkan dari Setabat TV. Informasi memacu transformasi.